Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Alasan dibalik pembelian Dassault Rafale sebagai pesawat tempur baru Indonesia akhirnya terbongkar. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Wijayanto, membeberkan alasan Kementerian Pertahanan membeli pesawat dari Prancis tersebut. Padahal kiblat teknologi persenjataan Indonesia selama ini hanya dua negara, yakni Amerika Serikat dan Rusia. Indonesia pun membuat kejutan dengan tiba-tiba membeli pesawat tempur dari Prancis. Pertimbangan pemerintah membeli Dassault Rafale pun menjadi pertanyaan besar. Apakah secara teknologi pesawat itu lebih mumpuni atau justru karena harganya lebih murah? Andi Wijayanto kemudian membeberkan alasan Indonesia membeli pesawat tempur dari Prancis tersebut. Menurut pria yang baru resmi dilantik sebagai Gubernur Lemhanas pada tanggal 21 Februari 2022, sasaran utama Indonesia sebenarnya adalah pesawat tempur generasi 5. Sayangnya pesawat-pesawat generasi 5 tersebut masih belum bisa dimiliki Indonesia karena sejumlah alasan. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Indonesia baru bisa mendapatkan pesawat tempur yang sedikit di bawah generasi 5 tersebut. Dia pun mengungkapkan bagaimana Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan berusaha membuka potensi terkait pesawat tempur yang didatangkan. Menurutnya, jika semua pesawat tersebut bisa dinaikkan menjadi F-16 Viper, hal itu akan menjadi fondasi Indonesia untuk menuju ke generasi 5. Akan tetapi, upgrade mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kemungkinan untuk melakukan transfer teknologi. Hal itu adalah karena pesawatnya akan dibawa kembali ke Amerika Serikat dan ditingkatkan menjadi Blok 75. Akan tetapi, tekanan diplomatik dari Amerika Serikat dan sejumlah masalah lain mengakibatkan pembelian pesawat itu dibatalkan.